Dishub Kabupaten Pati telah menentukan tarif parkir tepi jalan umum yang mulai berlaku sejak awal tahun 2017. Namun praktik parkir liar diakui Kepala Dishub masih mewabah di Kota Pati. Seperti pengamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, di mana pusat keramaian menjadi tempat favorit juru parkir liar. Yang rawan parkir liar itu memang di kisaran alun-alun Pati dan alun-alun Juanda. Karena setiap kali ada momen-momen tertentu, itu kan di luar prediksi para juru parkir resmi, sehingga muncullah parkir liar. Itu ya kalau ada momen-momen tertentu, seperti kemarin malam tahun baru, memang parkir juru parkir resmi untuk malam tahun baru kita bebaskan, sehingga kemarin sebelum tahun baru dirapatkan oleh Pak Camat Pati, itu mana-mana yang sekiranya rawan parkir liar ya dikondisikan oleh tim termasuk di sini. Oksanur Rajai, Simpang 5 TV melaporkan.